Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balik lagi mau ngebahas tentang game Dragonari itu, John ya. Dan sepertinya masih menarik untuk dibahas karena hasil dari kalian bermain game ini itu kalian akan mendapatkan token CYT dari reward obsidian ya. Jadi kalian kan bermain di misi Embers terus kemudian mendapat obsidian. Dan obsidian itu akan mereset otomatis menjadi bentuk token CYT. Itu kalian bisa lihat di dompet Koinari yang sudah terhubung langsung di game Dragonari ini, John. Nah, di sini kita lihat ya. Ini balance yang gue cetak dalam game itu masih jumlahnya masih 0,27 sekian ya CYT. Jadi hitungannya gini John, 1000 obsidian itu kita mendapatkan 0,13 sekian lah ya. Jadi kalau misalkan balance ini mau kita transfer ke Dragonari, itu mungkin ada minimum transfernya John ya. Dan ini ada keterangannya, Anda dapat melakukan transfer pada tanggal 24 Agustus. Sekarang ini tanggal 22 ya. Obsidian itu adalah alat untuk menambang koin CYT-nya. Jadi sabar aja, kalian tetap masih bisa main game Dragonari ini dengan gratis, tapi memang harus perlu banyak bersabar, John ya. Tidak seperti mereka yang bermain menggunakan modal. Dan untuk reward yang lain itu bisa kalian dapatkan di mode story. Di sini itu tetap ada rewardnya nanti John, dan ini adalah rewardnya, tapi ini belum diterapkan karena gamenya ini kan belum sepenuhnya launching ya, ini masih beta. Dan kalian bisa baca di white paper ini, hadiah mode cerita itu yang pertama ada pengalaman, yang kedua item pengalaman tapi ini belum diterapkan, yang ketiga peningkatan pengalaman dan juga belum diterapkan. Kemudian ada peralatan naga, itu hanya pada kesempatan langka. Terus kalian kan bisa lihat di ini John, di misi ya. Di misi ini masih ada misi satu lagi, ini Dungeon atau misi bawah tanah. Dan ini juga nantinya bakal ada reward. Jadi kalian sabar aja menunggu sampai game ini rilis sepenuhnya dan update terbaru lagi. Jika kalian tidak sabar untuk bermain gratis, kalian bisa ikuti event-event yang dari website yang menyediakan token-token gratis atau dari Trust Wallet. Biasanya itu sering muncul event token baru ya. Dan di sini coba gue akan jelasin tentang misi yang di ruang bawah tanah tadi, ya John ya, yang Dungeon yang bakal rilis nanti. Di misi Dungeon itu nanti rewardnya obsidian sama perlengkapan naga berupa cincin, kalung, gelang. Jadi di misi Dungeon ini akan mengkonsumsi energi untuk setiap upaya. Untuk membuka kunci ruang bawah tanah, Anda harus melalui mode cerita. Di awal permainan semua ruang bawah tanah akan terkunci. Di ruang bawah tanah akan dikunci. Dungeon belum tersedia di dalam game. Ya, jadi kita sabar menunggu sampai misi yang Dungeon ini terbuka. Dan gue akan coba bermain ya di misi Ender lagi. Sekarang gue mau mencari spark yang elemen plan lagi, karena di elemen yang gue punya itu masih berapa, coba gue cek. Oke, baru satu ini gue yang punya ya. Oh ini sudah ada spark fire 2. Nah sekarang gue akan coba aja main di elemen yang api. Oke sebentar ya, gue akan coba dulu main. Seperti
seperti biasa John, gue akan main otomatis dulu sampai nanti musuh yang terakhir baru gue akan pakai manual. Kalau main Dragonari itu sebenarnya kita harus bisa mengatur strategi ya. Di sini kan gue masih punya 3 naga nih. Jadi naga yang paling kuat gue taruh di depan. Ini kuat pertahanannya dan yang naga api ini kuat untuk serangan ya. Oke, menang. Oke, claim. Nah, ini sekarang gue mau main manual. Oke. Gue serang yang ini dulu ya. Biar mati dulu yang itu ya. Nah, enteng. Mantap, John. Oke, kita tunggu tamengnya. Nah, ini. Mampus kau. Jadi naga api ini kalau gue pakai manual gue targetin ke musuh ya, biar salah satu mati dulu, difokuskan ke salah satu biar mati. Jadi nanti kalau pas ngelawan bosnya itu enak, cepet. Ini nggak kena lagi John. Wah, harus pas kepalanya berarti narjet ini. Wow, gede juga dia yang kecil ini. Baby. Nah, menang. Oke, okay, dapat obsidian 200 plus common spark 1. Exit. Coba gue lihat, nah obsidian gue 200 ya. Dan mungkin itu aja John ya, informasi yang gue kasih hari ini. Jadi buat kalian yang pengen main gratisan, itu main aja gak apa-apa ya. Sabar aja. Karena kan, nah ini kita masih bisa dapetin koinnya ya, koin CYT. Meskipun kecil. Ya kalau nya pengen langsung banyak, kalian harus ini John, deposit ya. Oke John, gitu aja. Terima kasih sudah menonton John Receh. Jangan lupa subscribe channel John Receh untuk dukung gue ya, biar gue itu selalu semangat lah bikin kontennya ya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.